Kita ke Bang Fitra terlebih dahulu. Ada data yang menunjukkan bahwa Iran ini merupakan produsen minyak mentah terbesar kelima di OPEC. Kalau tadi Bang Fitra sudah menjelaskan dampaknya secara spesifik, angka yang sangat dinamis. Tapi kalau secara konkret, Mas, untuk kebutuhan pangan, apakah nanti harga Pertamax juga akan signifikan naik? Atau bagaimana untuk Indonesia, Bang Fitra? Ya, dengan asumsi yang tadi saya sampaikan, jadi kalau kita mengasumsikan bahwa semuanya itu tidak naik, maka tekanan APBN bisa sampai 120 triliun, Mas Andro, ya. Tetapi kan nggak bisa gitu ya. Kalau sudah seperti itu, artinya nanti rupiah kita bakalan tertekan juga karena ada capital outflow, karena investor melihat bahwa sisi fiskal kita tidak sehat. Nah, makanya ada skenario yang kemudian yang kedua yang lebih moderat, ya. Ditambah subsidinya juga supaya harganya tidak langsung naik, tetapi di sisi yang lain ya ada juga kompensasi-kompensasi lain. Nah, yang sudah diantisipasi pemerintah adalah keluar angka 37 triliun, Mas, sebagai perubahan dari tahun ini. Nah, sehingga tambah 33 triliun lagi. Ini dampaknya seperti apa? Pertama, BBM itu akan naik 10-20% berdasarkan hasil simulasi saya. Nah, itu bisa nggak kita terima? Bisa saja, karena sekarang angka inflasi cuma 1,8%. Kalaupun naik setinggi-tingginya, itu cuma sampai 3%-an lah. Kalau kita merujuk pada tahun 2022, itu juga harga BBM naik jadi 30%. Nah, apa yang dilakukan pemerintah pada saat itu? Di bulan Agustus, pemerintah itu menghimbau kepada para produsen, terutama produsen komoditas, untuk melakukan, terutama di pemerintah dalam negeri ya, pemerintah daerah, itu untuk kemudian memproduksi cabai. Nah, cabai ini adalah komponen volatile food yang ternyata yang paling signifikan, sehingga pada akhir itu banyak ketakutan bahwa inflasi pada saat itu mencapai 20-30% bahkan. Tapi yang terjadi bahwa inflasinya cuma di bawah 6% bahkan. Nah, belajar dari itu, maka pemerintah bisa kemudian memberikan ya subsidi kepada produsen yang ongkos produksinya tertekan akibat dari naiknya harga energi. Nah, itu dari mana? Ya, 70 triliun tadi, itu kan 37 triliun sudah dikeluarkan ya sebagai bagian dari antisipasi BBM. Nah, tinggal 33 triliun. Nah, ini untuk kemudian antisipasi ongkos produksi. Nah, ini bisa di-intercept, Mas. Kenapa ini penting sekali? Karena data 3 bulan terakhir, PMI kita, Purchasing Manager Index in Manufacturing, yang menunjukkan data industri yang sedang terkontraksi, itu terkontraksinya kenapa sih? Karena ongkos produksinya meningkat. Kenapa ongkos produksi meningkat? Karena memang rupiah pada saat itu menjadi sangat rendah nilainya terhadap US dollar, sehingga untuk impor apa-apa mahal. Nah, untuk itu, maka pemerintah bisa mengintersep dengan menambahkan, injeksikan 33 triliun supply side intervention, supaya kemudian apa? Tidak ada kenaikan harga dari sisi produsen, tidak ditransmisikan langsung ke konsumen. Sehingga efek inflasi akan menjadi sangat minimal. Yang tadi 10-20% bisa nggak diterima ekonomi? Sangat bisa, Mas Andro. Karena kita kemarin aja deflasi bulanan sudah 5 bulan berturut-turut ya. Yeah. Artinya kalau kita menambah faktor inflasi sedikit saja, ini sebenarnya tidak akan terlalu memberatkan perekonomi. Oke, baik. Nah, sekarang jadi saya ingin ke Pak Anton. Ini yang harus diantisipasi pemerintah. Ya. Kita ingin ke Pak Anton. Pak Anton, dunia khawatir kalau sampai Israel menyerang Iran. Apa kemudian langkah yang bisa dilakukan oleh dunia? Katakan di sini yang paling akan terasa dampaknya sekali mungkin secara langsung adalah Timur Tengah. Kemudian kita yang akan merasakannya. Apa kemudian bisa kita lakukan, Pak, dunia secara global? Nah, jadi gini, sebelum itu perlu kita analisis, Pak. Bagaimana kondisi ke depan itu sebenarnya kembali kepada sekuat apa dan sebesar apa kepentingan dari negara-negara seperti Iran, Israel, dan Amerika itu sendiri. Karena apa? Sebesar apa ancaman itu tergantung motivasi. Karena apa? Perang itu kadang-kadang tidak hanya apakah itu menjadi perang sungguhan, apakah itu akan menjadi perang hanya sebagai standar ganda atau propaganda, itu tergantung motivasinya. Nah, kita sekarang bisa melihat, betulkah Iran dan Israel ini memang akan melakukan perang? Nah, kita lihat sekarang Israel. Israel itu dalam 2-3 bulan terjadi demonstrasi yang besar-besaran oleh masyarakatnya sendiri yang menginginkan seorang Netanyahu itu diundurkan. Nah, terus kita lihat lagi secara domestik ya, ini secara domestik Israel. Nah, secara domestik Iran, kita melihat sendiri bagaimana 3 tokoh pentingnya sudah tewas di tangan Israel. Seperti yang terakhir ada Hassan Nasrallah, Wakil Presiden dan Komandan Garda Revolusinya. Kita perluas lagi spektrumnya, ketika perang di Rusia dan antara Ukraina itu juga sampai sekarang belum berujung. Nah, terus kita perluas lagi spektrum pada elit global, kondisi politik global, bagaimana sekarang terjadi pemilu di Amerika. Nah, kalau kita rangkum ini semua, ya secara normatif, tentu semua pihak tidak akan ingin perang ini berlanjut. Akan tetapi,
Nah, seperti yang saya bilang dari awal tadi, motivasi masing-masing negara ini memang itu adalah sungguh-sungguh untuk melakukan, untuk saling menghabisi atau saling menghancurkan karena bangsa dirinya terancam, atau ada balik standar-standar ganda atau propaganda yang untuk menaikkan bargaining posisi mereka di dengan dalam tujuan spesifik tertentu. Nah, tentu kembali kepada dunia global. Nah, sekarang yang berperan penting di sini menurut saya adalah Amerika itu sendiri. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Yusuf Kalla. Biden tentu sudah mempunyai sebuah roadmap bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Nah, untuk itu saya tidak ada selain yang bisa menyelesaikan untuk permasalahan konflik antara Iran, Israel, dan Amerika sendiri adalah bagaimana mereka untuk mempertemukan, mencari titik temu. Dan walaupun ini sebenarnya sangat sulit, ya kita tunggu bagaimana motivasi-motivasi mereka ke depan yang untuk menyelesaikan permasalahan ini. Oke. Demikian, Mbak. Singkat saja, saya ingin ke Bang Fitra. Bang Fitra, dengan kondisi yang tidak menentu secara global begitu, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai tips supaya kita enggak menjadi pusing begitu dengan dampak harga minyak yang tinggi dan berbagai macam aspek lainnya? Singkat saja, apa yang harus dilakukan warga? Apakah harus melakukan pengiritan atau bagaimana? Udah, masyarakat udah at all sudah mengikat-ikat pinggang, Mbak. Ini sudah tertekan selama beberapa bulan terakhir. Yang harus dilakukan adalah pemerintah sekarang memberikan intervensi-intervensi yang memadai. Dan saya juga melihat bahwa sebenarnya ada probabilitas bahwa perang ini bisa kemudian menjadi eskalatif. Karena beda dengan bulan April, sekarang ini Biden kan menjadi lemdak karena menunggu hasil di bulan November. Tetapi ini kalau kita bicara mengenai tit for tat, ini ada apa derivat game teorinya, ini Mexican standoff. Mereka tahu kok di belakangnya itu ada siapa aja, di belakang Iran ada Rusia dan China, di belakang Israel juga ada Amerika, sehingga saya rasa ini akan mengikuti pola serupa di bulan April, hingga sebenarnya potensinya adalah variabel utamanya adalah ini Biden mau nggak didengerin sama Netanyahu, karena dalam beberapa pernyataan Biden yang terakhir ini sebenarnya tidak menginginkan bahwa ini akan eskalatif begitu, Mbak. Baik, terima kasih Bang Fitra Hastiari dan juga Pak Anton Permana sudah bergabung di Kabar Petang. Pemirsa, bentrokan terjadi antara demonstran pro-Palestina dengan polisi Italia di kota Roma. Informasinya sesaat lagi.